Assalamualaikum. Jom teman Tok Chah, kita nak masak siakap steam limau dan juga goreng kobis. Jom. Okey, kita nak buat pack. Hari ni rasa macam letih sedikit lah. Letih sedikit Tok Chah. Sebab apa? Sebenarnya sepanjang Ramadan ni Tok Chah tengah berdiet. Tok Chah tengah berdiet. Dulu kan Tok Chah pernah buat apa nama ni? Intermittent fasting kan. Macam makan antara 8 jam aja daripada 24 jam. So bulan puasa ni sebenarnya Tok Chah gunakan teknik OMAD. Teknik OMAD tu maksudnya teknik one meal a day. Gelap ke tengok Tok Chah? One meal a day. So dalam teknik OMAD ni, one meal a day maksudnya satu hari satu meal je lah. Jadi Tok Chah akan berbuka puasa dengan makan. Lepas tu sahur, Tok Chah dah tak makan. Tok Chah minum air je. Sahur Tok Chah minum air je. So dah berapa hari? 7 hari? 8 hari? Sebenarnya memang ada adalah rasa macam pakai baju longgar sikit lah juga. Adalah impact dia. Tapi itulah, rasa letih tu semakin ketara. Letih tu semakin ketara. So maksudnya kalau kita dah berapa hari? 3 hingga ni dah hari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ke-8 kita puasa kan? So maksudnya Tok Chah baru makan 8 kali macam tu. 8 kali makan je. So maksudnya Tok Chah akan makan masa berbuka je. Lepas-lepas tu Tok Chah akan minum air banyak lah. Terawih pun bawa air. Lepas tu balik terawih tu Tok Chah akan ambil vitamin. Vitamin C ke ataupun tengoklah apa benda yang ada. Yang basically vitamin C lah. Apa saja yang ada vitamin C Tok Chah akan ambil lah. Ada ambil vitamin C dari kapsul ataupun ada minuman yang ada vitamin C macam tu. So makan hanya sekali saja satu hari. So hari ni rasalah juga letih gitu. Tapi itulah, Tok Chah rasa Tok Chah nak buat live ni supaya nak lawan rasa letih. Bila kita buat live macam ni, semangat dia lain macam. Jadi badan kita akan force untuk jadi segar kan. Okay. Hai Masih Izzati, tinggalkan untuk sahur juga. Okay. Ikan tak tinggal lah, sayur tu boleh lah sahur. Sebab ikan ni masak seekor je mas. Ada 2 ekor, esok buat lain. Tak sedap ikan ni tinggal-tinggal. Tak apa, ini masak seekor je siap. Okey, esok kita masak main. Okey, apa dia nak buat ni? Okey, sekarang kita nak, cuman Tok Chah, Tok Chah prep dulu. Apa-apa yang patut ni. Ini untuk sayur kobis ni. Ni masak banyak sikit dan panaskan untuk sahur je. Okay. Hari ni kita nak steam ikan je. Steam ikan siakap. Lepas tu sayur kobis goreng. Okay. Alright. So parut dulu carrot. You all dah macam mana, dah siap masak? Semalam kita orang makan. Semalam Tok Chah tak live kan? Sebab Tok Chah tak masak pun. Semalam tinggal berdua je.
berdua je semalam dengan Tok Dad. Lepas tu nak masak pun dah boring kan. Semalam beli apa? Beli nasi dagang. Tok Dad pula beli apa benda dah, macam lok ke apa tu. Dah. Lepas tu tu je lah nasi dagang je lah. Tok Chang bertahan untuk agaknya nasi dagang tu sikit sangat kot. Tok Chang makan tu yang dia rasa macam letih sedikit lah. Memang rasa letih hari ni. Tapi nak kuatkan juga semangat ni. Kota saya nak melayan letih je kan. Nanti nak terbaring je. Kerja banyak. Tadi ni je pun dah masuk ofis juga sekejap tadi. Buatlah beberapa kerja yang boleh. Minggu depan ni Tok Chah sibuk sikit dengan urusan kerja hakiki. Jadi Tok Chah terpaksalah meluangkan masa hari minggu ni nak tengok yang bisnes pula kan. So macam tu lah you all. Siapa-siapa yang ada bisnes tapi dalam masa yang sama masih makan gaji, kita tahu kan betapa letihnya sebenarnya kan. Letih dari segi mental. Macam Tok Chah banyak berfikir. Banyak kena fikir. Kalau untuk kerja hakiki ni kena banyak fikir. Dan macam mana kita nak improvekan proses orang. So memanglah kena study. Lepas tu Tok Chah dekat ofis Tok Chah kan sebagai agile coach kan. Dekat TM agile coach ni kita ada macam contoh ada inisiatif lah. Inisiatif company ni yang kita buat macam mana kita nak improve lebih productivity, result kan, daripada sistem pengumuman. So banyak kena fikir, kena study existing status sekarang. Lepas tu nak kena tengok pula apa gap dia. Lepas tu macam mana nak close the gap. Tu lah lebih kurangnya kerja Tok Chah ni. Banyak buat analisis lah. Jadi sebenarnya buat kerja analisis ni nampak macam memang lah, nampak macam attend meeting aja kan. Tapi yang memikir ni, yang menggunakan fikiran ni, kerja tu sebenarnya lagi meletihkan kan. Sangat-sangatlah sebenarnya, sangat-sangat meletihkan. Tok Chah nak masak siakap ni, nak nampak siakap. Tapi siakap okey. Tapi Tok Chah nak masak satu je sebenarnya. Nak masak seekor je untuk berbuka ni. Lagi satu ni esok-esok lah. Hari ni pun berbuka tak ramai orang. Tok Chah nak masukkan nantu, Tok Chah nak okey, kejap. Okey, masuk sini je lah. Okey, Tok Chah nak apa nama ni? Nak mengukus ikan ni. Jadi sebelum mengukus, Tok Chah nak masukkan daun ketumbar. Kejap ya. Hai Noh, hai Tiramlas. Yo, sedap tu. Bila orang Turki nak balik ni? Ha? Bila orang Turki nak balik? Datin Hayati ni kat Turki ni. Berjalan ke Turki. Bila nak balik tak tahu tu. Seronok. Tok Chah pun rasa suka dalam banyak-banyak tempat yang Tok Chah pergi, Tok Chah suka Turki. So Tok Chah masukkan daun ketumbar dalam perut ikan ni. Daun ketumbar. Lepas tu tambah sikit lagi daun ketumbar. Dia macam wangi-wangi. Okay, dalam perut ikan ni. Lepas tu kita lomoh sikit apa nama ni? Lomoh garam. Lomoh garam. Ikan ni. Okey. Dah. Lepas tu kita masukkan dalam kita punya ini apa nama ni? Pengukus eh? Okey. Tu yang satu ekor ni.
Kita masuk balik plastik dia. Kita nak simpan. Alright, kejap ya. Tunggu sekejap, kejap. Saja share kan tentang itulah bagaimana kan orang yang bekerja ni nak berbisnes. Aduh. Siapa kata senang? Siapa yang kata senang? Tak ada senang semua benda pun nak senang perlukan pengorbanan. Banyaklah benda kita berkorbankan. Kan, masa kita sendiri yang kata me time tu banyaklah perlu kita korbankan kan. Orang kata best lah makan gaji lagi, kerja lagi, orang kata best kan. Tapi best tak best tu yang melaksanakan ni yang tahu keperitannya kan. Hai Jasmida, terima kasih teman Tok Cha. Yang menjalankan ni yang tahulah. Ya Allah. Yang tahu susah senangnya kan. Susah senangnya bekerja sambil berniaga. Sebab tu kalau macam benda yang kita contohnya berniaga kan, kita boleh kontrol lah sebab syarikat tu syarikat kita. Jadi kita boleh kontrol banyak benda. Tapi kalau macam kita bekerja makan gaji, banyak benda kita tak boleh kontrol kan. Sebab kita ni terpaksa yang menurut perintah. Itulah, me time tak ada. We time selalu. You're all best lah. Kan, sebab husband and wife kerja, kerja sama-sama kan. Tapi best, tapi enjoy lah. Kalau kita kata benda tu macam satu lifestyle kan, macam best lah. Enjoy, man, enjoy. Tapi bila tiba, bila kena benda, perkara-perkara yang menekan, yang membuatkan kita stres, tu yang tak syok tu kan. Kerja okey je sebenarnya. Kerja okey, makan gaji pun, sambil makan gaji bekerja pun okey. Jadi untuk macam benda-benda yang macam di dalam kawalan kita, within our control, contohnya macam Tok Cha punya business ni adalah dalam control Tok Cha. Jadi Tok Cha akan Tok Cha akan urus masa yang itu lebih lah. Yang itu Tok Cha akan urus lebih uruskan bersungguh-sungguh lah. Tapi kalau macam yang makan gaji ni, dia di luar kawalan kita, maksudnya kita tak boleh tahu bila bos nak panggil kita, tengah malam ke. Kadang-kadang ad hoc ni kan, kerja-kerja ad hoc ni macam ni. Hari ni, hari Ahad pun banyaklah WhatsApp berderu-deru masuk. Terpaksalah juga, terpaksalah juga layan. Macam mana tu kan. Macam Tok Cha hari Sabtu Ahad, Tok Cha tak bekerja. Hari cuti untuk yang makan gaji kan. Jadi Tok Cha akan fokus kepada bisnes Tok Cha lah kan. Tapi kadang-kadang sekarang ni bila Tok Cha punya work scope tu dah masuk ke menjaga, orang kata tu apa menguruskan states ni, maksudnya negeri-negeri. Jadi tu ada negeri yang bekerja hari Ahad kan. Jadi hari cuti Tok Cha tu macam hari Sabtu je. Instead of Sabtu dan Ahad, jadi hari Sabtu je cuti. Kan, lepas tu hari Ahad kena kerja. Lepas tu macam tu lah, menjawab-jawab WhatsApp semua. So macam tu lah, sama. So condition you all ni yang bukan pendiri bisnes, yang staff-staff ni yang kena kerja Sabtu Ahad, Tok Cha boleh faham lah kan. Macam mana dia punya duduk perkara ni kan. Okay, sekejap. Tok Cha nak letih juga ni, tanya letih. Tapi Tok Cha nak kuatkan je, kuatkan diri. Sebab sepanjang puasa ni Tok Cha omek. Omek tu maksudnya one meal a day. Tok Cha hanya makan satu kali satu hari. Dalam maksudnya diet jugalah, diet teknik. Dulu Tok Cha buat intermittent fasting.
intermittent fasting dengan Tok Chiang tu sangat sesuai. Jadi Tok Chiang rasa bulan puasa ni lah ambil kesempatan untuk buat lagi sekali, jalankan semula intermittent fasting. Sebab dah lama Tok Chiang tinggal, dah lama Tok Chiang tinggal intermittent fasting ni. Sebab tu lah badan naik mok-mok ni. Diet-diet yang lain tu macam kurang memberi kerjasama dengan badan Tok Chiang, ataupun Tok Chiang yang kurang memberi kerjasama dengan teknik-teknik diet yang lain. Tapi dengan intermittent fasting ada, walaupun kita buat sekejap tapi dah adalah nak menunjukkan result yang cepat jugalah. Dia memberi kerjasama yang baik dengan Tok Chiang. So macam OMAD ni, one meal a day ni pun salah satu daripada teknik dalam intermittent fasting lah. Tapi yang ini memang betul-betul dry fasting. Kalau siang kita tak minta makan langsung kan, tapi malam pula Tok Chiang hanya ambil satu meal aja. Hanya ambil satu meal je satu hari. Hari ni hari yang ke-8. Jadi tu agak mencabar jugalah. Lagi satu sebab semalam Tok Chiang berbuka dengan nasi dagang je. Hai Muhammad Rashid Jaafar, terima kasih teman Tok Chiang. Okay. Teman Tok Chiang lah sambil dengar Tok Chiang ni sembang popet-popet. Okay. Ini untuk kita punya. So Tok Chiang guna, hari ni nak masak siakap. Siakap steam, steam limau. So sekarang siakap dah sedang di-steam kan, di atas, di dalam pengukus. Pengukus legend. Okay. Hi you all. Aperture bulan puasa ni. So Tok Chiang potong capsicum sikit. Capsicum ni Tok Chiang nak masukkan dalam kita punya capsicum Tok Chiang nak masukkan dalam kita punya siakap steam. Masuk je lah apa-apa yang boleh. Kita buat dia. Tak ada yang benar, tak ada yang salah. Asal rasa tak lari sudah kan. Okay. So kita masukkan. Oh tinggal satu je. Satu pun tak apalah. Tomato. Hai, terima kasih semua yang bersama Tok Chiang. Okey, sambil-sambil you all masak-masak tu, bolehlah teman-teman Tok Chiang kan. Sambil teman Tok Chiang sembang-sembang. Ada tak kat sini yang sebenarnya yang sedang berbisnes dan sambil makan gaji? Maksudnya dia buat bisnes dalam masa sama dia makan gaji dengan company lain. Bukanlah dia berbisnes tapi makan gaji dengan bisnesnya sendiri tu tak nak. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Banyak benda yang Tok Chiang belajar untuk orang yang makan gaji dan berbisnes ni. Banyak benda. Dulu satu yang kita selalu sebut adalah tentang pengurusan masa kan. Tapi sebenarnya kita kena tengok keseluruhannya. Contohnya termasuk juga income kita. Sebab income yang kita dapat daripada kita punya pekerjaan yang makan gaji dan income yang kita ambil daripada company kita sendiri tu sebenarnya akan ada impact kepada pemotongan cukai. Ini Tok Chiang tak pernah bercerita lagi lah kan. Kena tengok juga impact orang yang makan gaji ni dan juga orang yang makan gaji dan juga orang yang berbisnes yang makan gaji daripada bisnes sendiri. Itu topik. Sudah dua kita cerita satu sebab sekarang ni pun Tok Chiang sedang dihantui oleh masalah membayar teks peribadi dan juga membayar teks peribadi
dari pendapatan dari bisnes sendiri dan juga bisnes dengan apa tu yang pekerjaan makan gaji tu. Kan. Dulu tak perasan. Sekarang ni bila tiba dah tiba nak kena declare income, nak bayar income tax. Oh, rupanya ada banyak benda kita kena consider bagi orang yang makan gaji dan juga ada income lain. Selain daripada yang makan gaji tu, especially yang makan gaji daripada bisnes sendiri. So, you all kena ada sedikit ilmu tentang tu, bagaimana nak meletakkan income you all tu, income daripada yang income makan gaji di company sendiri dan juga income makan gaji company orang ni. Adakah kawan-kawan Tok Chah yang ada situasi yang sama dengan Tok Chah? Maksudnya, kita ada dua income. Satu daripada income makan gaji, satu lagi income daripada pekerjaan daripada company sendiri. Contohnya, kita adalah director kepala company, kan contoh. Lepas tu, kita ambil gaji daripada company. Dalam masa yang sama, kita adalah pemakan gaji yang ada EA yang yang tersendiri. Maksudnya sekarang ni siapa kat sini yang ada banyak EA? Tapi yang banyak EA, kalau yang satu EA tu, kalau kesemua EA tu daripada yang majikan-majikan lain, tak ada masalah lah. Tapi yang dia banyak EA, tetapi salah satu EA tu adalah dari company sendiri. Ada tak? Siapa ada masalah ni? Dia jadi masalah kan? Dia jadi masalah sebab dia kena bayar income tax yang tinggi. Aduh, sakit kepala nak raya ni kan. Kita 31 April ni dah nak tutup kan. Kita punya e-filing. Itulah sekarang ni dilema yang berlaku pada Tok Cakau ni. Okay, kita ambil lemon. So lemon ni nanti kita just macam apa tu, letak-letak aje dekat masa kita tuang nanti dekat dalam dekat ikan kita. Okay, macam nak potong nipis-nipis je. Alah, lemon ni pun dah lama sikit tu, tinggal lama di dalam beg. Tapi okay lah, boleh je. Benda lembek ni lawan dia pisau tajam. Kalau lawan dia pisau tumpul, aduh, sakit jiwa. Okey, lemon siap. Tok Chah dah buat prep dia ni. Lepas tu apa lagi? Ini dah siap. Ini dah. Itu dah siap. Okey, dah siap semua. So kita nak tinggal nak memasak je. Nak memasak saja. Mungkin nak potong-potong halia. Okey, kejap Macam tengah mengira-ngira ni. Nak potong halia. Mana Tok Chah punya? Sekejap you all. Thank you Elilis. As Lilis. Thank you. Okay, kita ada halia. Halia ni penting untuk steam-steam ni. Halia ni sangat penting. So, sekejap. Sekejap. Suka dulu banyak mana nak guna. Mungkin banyak ni. So, sini balik. Okay. Buang kulit dia. Sepanjang puasa ni, Tok Chah buat omelet. Tok Chah buat omelet. One meal a day. Tok Chah nak tengok. Sebulan ni, Tok Chah boleh satu. Pertama kali, adakah Tok Chah boleh bertahan dengan omelet ni? Hai, Ustaz Abdul Halim. Thank you. Tok Chah nak tengok adakah Tok Chah boleh bertahan dengan omelet ni. Ini hari yang ke-8. Omelet tu adalah one meal a day.
salah satu daripada teknik dalam intermittent fasting. Tapi omek ni bukan omek je. Dah campur dengan dry punya apa nama, sebab kita memang berpuasa penuh kan. Jadi Tok Chah hanya makan satu kali je satu hari. Satu kali sahaja satu hari. Mana Tok Chah punya ni? Tok Chah hanya makan satu hari sahaja satu kali. Satu kali je satu hari. Okay. Nak diet lah tu. Memang nak diet. Lepas tu diet Tok Chah ni disokong oleh garam kalan lamak. Garam kalan lamak tu memang bagus tau. Garam kalan lamak ni dia sangat bagus untuk bantu kita lebih cepat detox. Okay. Kalan lamak ni. Garam hitam. Warna dia pun macam sebenarnya kalau dia ketul dia black, warna hitam. Tapi sebab bila kita hancurkan dia, haluskan dia lagi, dia jadi warna macam brown. Ini nama dia kalan lamak. Kalan lamak dipanggil black salt. Cara dia proses garam ni adalah daripada ketulan garam merah Himalaya tu. Lepas tu dia bakar dengan, adalah formula dia, dimasukkan dalam satu balang tu. Dalam tu bersama-sama dengan arang dan juga apa nama ni, herba-herba terpilih India. So yang herba-herba India ni dan juga campuran dengan arang tadi tu sangat membantu kita untuk menjaga kita punya pencernaan, proses pencernaan ataupun organ-organ pencernaan. Okay. Alright. Okay. Kita tunggu kita punya tu panas, kukusan itu masak. Jadi kita tak nak masak sini. Nak masak sayur dulu. Okay. So kat sini Tocah nak masak sayur. Sayur apa? Senang je, sayur kobis. Sayur kobis goreng aja. Tak payah susah-susah. Okey. Terima kasih yang bersama Tok Chah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, sekejap. Jadinya apakah? Oh, Tok Chah lupa apa? Apa yang Tok Chah lupa? Sekejap. Sini dululah sekejap. Tok Chah nak potong ni. Bawang. Lupa. Nak mayang bawang lah. Sekejap. Mayang bawang. Hari ni buka puasa tak ramai orang. 3 orang je. Cucu-cucu semua balik kampung. Malam ni baru dia datang balik. Okay. So tak ramai kat rumah. Panaskan kuali dulu. Tumiskan bawang putih, bawang merah ni. Alright, jom ke sini. Hi Helmi Hasra, terima kasih teman-teman. Okay. Alright. So kita pun nak menggoreng. Hari ni kita nak buat steam siakap. Dekat dalam sebelah ni, steamer ni tengah men-steamkan siakap. Okay. So untuk cara nak masukkan dalam sayuran ni adalah ni kita punya ni sos tiram. Okey, yang ini kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Okey. Thank you.
Kak buat live ni pun sebenarnya. Hai Tuan ni, Aminuddin. Hai Puan Raihan Hamzah, terima kasih. Kak Cah buat live ni pun sebenarnya dalam masa yang sama. Cakap juga dekat anak dara kan, dekat anak dara seorang anak dara Tok Cah ni dekat New Zealand. Dah habis belajar, lepas tu dia sambung kerja kat sana. So bila ada pandemik-pandemik ni, dia pun pening nak balik ke tak balik, nak balik ke tak balik. Last-last dia dah dapat kerja kat sana. So now, dia memang stay kat sana lah. Hi Rusliza, thank you. So Tok Cah cakap dengan dia, Tok Cah ada buat live masak-masak. So kalau dia nak teringin nak makan apa-apa yang Tok Cah masak ni, dia view lah balik. View lah balik kita punya apa nama ni? Facebook live ni, dapatlah dia idea macam mana nak masak. Kan? Cuma Tok Cah belum masak heavy-heavy lagi. Nanti satu hari Tok Cah pernah tak buat live masak masak laksa Johor ke? Nanti Tok Cah akan compilekan lah kan. Alright. Sekarang ni ada dekat YouTube dekat YouTube. Hai Datin. Datin on off ya. Okay. Datin Nohayati ni bila nak balik ni? Datin Nohayati ni duduk kat Turki sekarang ni. Turki ye. Okay. Turki adalah salah satu tempat yang bila Tok Cah pergi, ada dua tempat sebenarnya yang Tok Cah rasakan Tok Cah dah pergi dan Tok Cah suka nak revisit. Salah satunya adalah di Turki, di Istanbul, dan satu lagi adalah di Amsterdam. So Tok Cah rasa tempat ni tempat yang janganlah kita cerita pasal Mekah, Madinah tu of course lah kan. Tapi ini yang santai-santai punya. Turki dan Amsterdam tu tempat yang Tok Cah suka lah pergi. Tok Cah suka dan suka nak ulang pergi. So kita masukkan kita punya sos tiram. Lebihkan sikit. Okey. Sekejap kita nak basuh. Alright, sos tiram dah sudah pakai, simpan. Okay. Ni nak goreng apa? Goreng kobis je. Goreng kobis je you all. Bukan nak goreng apa sangat. Goreng kobis je. Okay. So awal-awal ni Tok Cah memang suka letakkan gula. Okay. Okay, bolehlah kita masukkan kita punya kobis. Alright. Macam lah hebat sangat kan, ni masak kobis je, goreng kobis. Tak tahulah anak dara Tok Cah yang dekat New Zealand tu tahu ke tidak goreng kobis ni. So dia tanya kita macam mana nak goreng kobis. Tengoklah ibu punya FB live. Ataupun kita translate kita punya masakan-masakan dekat FB live ni pergi YouTube. So boleh pergi cari dekat YouTube Pembekal Garam Bukit. Okay. So kita pun gaul je. Goreng kering pun sedap. Kalau nak letak air sikit pun sedap. Terpulang. Tok Cah rasa Tok Cah nak keringkan sebab sekejap lagi kita ada steam kan. Kita ada steam siakap. Jadi tak payahlah kita nak dia sana basah sini basah. Oh, masak apa tu? Share lah sikit. Share lah dengan Tok Cah. Apa, masak apa? Alright. So, kita masukkan kita punya lada.
Okey, masukkanlah lada. Lada ni sebenarnya di sebalik apa nama? Di sebalik nak rasa pedas, dia sebenarnya nak mencantikkan kan? Nak cantikkan punya lauk. Itulah. Okey. So kalau kita tak letak air banyak, tak campak air, so kita nampak ni kita goreng kering je lah. Kalau sesiapa yang teringin nak tambahkan apa nama? Tambahkan ikan bilis. Tambah ikan bilis. Nak tambah telur pun boleh ni. Tapi Tok Chan nak dia kosong je. Tok Chan nak biar dia kosong aje macam ni. Okey, goreng sayur Tok Chan akan gunakan apa tu? Garam hitam eh. Tapi nanti Tok Chan taburkan lepas habis lah. Lepas habis masak, Tok Chan tabur. Okey. Macam garam hitam apa semua ni, kita tak, dia tak ada iodin eh. Tak ada iodin tambahan. Dia macam garam hitam ni, dia memang garam eh. Garam yang tanpa iodin tambahan. Dia ada iodin tapi iodin yang natural daripada garam eh. Kadang-kadang ada orang tanya kan, sekarang ni kan garam kan semua ada kena apa tu, sesiapa yang menjual garam, okey, kena dapatkan garam yang beriodin kan. Okey, dia punya iodin tu bacaan dia daripada 20 mg hingga 40. Itu dia punya spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia cari, memanglah kalau macam kata iodin tu, bila iodin tu bila first time dia measure naturally iodin tu banyak mana. Kalau kurang daripada 20 hingga 40, antara 20 hingga 40 tu kurang 20, kurang daripada 20 lah basically, dia orang akan tambahkan iodin eh. Tambahkan iodin, tambahan. Maksudnya dia akan gunakan iodin lain lah kan, untuk dimasukkan ke dalam garam. Okay, barulah dia supply kat kita kat sini eh. Tapi macam garam, katalah ada di antara kita ni yang tak nak garam iodin. Tak nak garam iodin kan? Sebab semua garam sekarang ni yang ada di pasaran kena ada iodin di dalam spesifikasi 20 mg hingga 40 mg. Katalah tak nak, tak nak iodin kan? You all boleh ambil garam kasar. Kalau daripada family garam Himalaya, you all ambil garam kasar. Lepas tu you all boleh tumbuklah kat rumah, blend sendiri eh. Garam kasar dia tak consider sebagai garam masakan kan. Jadi you all boleh gunakan garam kasar dan ditumbuk. Tak ada masalah. Itu semua kan masing-masing punya kreativiti. Cuma Tok Chan nak bagi tahulah, siapa-siapa yang tak nak garam kasar, tak nak garam beriodin. Sebab dia orang kata I masukkan iodin sintetik lah apa semua kan, sensitif lah apa semua. Jadi kalau untuk kes-kes yang macam ni, you all yang kes yang macam ni tak nak dah gunakan garam yang ditambah dengan iodin sintetik ni, you all boleh request dengan kami garam merah kasar eh, yang besar-besar macam ni. Dia 2 hingga 5 mm eh, dia besar-besar yang kita biasa tengok macam orang rendam kaki tu, itu garam kasar. Tapi kualiti kita orang bawa masuk ni pembekal garam Bukit Seri Aisyah ni, kita orang bawa masuk garam kasar tu ialah food grade eh. Food grade maksudnya boleh masak, boleh makan. Kalau boleh makan apatah lagi berendam kaki kan. Sebab kena hati-hati, sebab yang ada di pasaran kalau dikata untuk rendam kaki, yang itu tak boleh buat masak. Dia bukan food grade. Mungkin cara pemprosesan dia tu kotor contohnya. Tapi apa yang kita bawa masuk, semua daripada yang halus, yang kasar, yang ketus, semuanya adalah food grade punya food grade. So bagi sesiapa yang tak nak dapatkan garam beriodin di pasaran tu, you all boleh pilih alternatif lain adalah garam kasar. Cuma banyak kerja sikit lah. Garam kasar kami tu you all kena tumbuk-tumbuk. Tapi sebenarnya boleh je masuk, tapi kita tak reti nak anggarkan kan, banyak mana nak tabur dalam masakan kan. Jadi you all boleh tumbuk-tumbuk-tumbuk, lepas tu buatlah macam garam biasa. Okey, sekarang Tok Chan nak masukkan garam hitam ke dalam kita punya sayur.
So banyak mana ataupun cara mana kita nak masukkan, Tok Chah dapat dalam api dah sebenarnya kan. So kita masuk je pada kadaran apa garam yang biasa kita masuk dalam makanan. Contohnya kalau kita biasa pakai 1 teaspoon lah, 1 teaspoon lah. Macam tu. So ini kita gunakan ada apa nama macam seasoning hole tu eh. Ni dalam ni. Okey. So Tok Chah dah masukkan, dia akan ada bau eh. Memang ada bau sebab dia adalah apa tu gabungan antara garam, lepas tu garam hitam, apa tu arang dan juga herba eh, herba. Jadi dia ada bau macam bau telur pindang. Tapi sedap bila you orang makan sedap. Okey. So dah siap dah yang ni. Alright, kita masukkan dalam bekas. Kita salin bekas. Ni kalau ada rencah udang, nak masuk rencah udang pun boleh lah. Tok Chah tak ada lah. Tok Chah tadi buat terus je. Tak ada rencah-rencah. Tumis-tumis, terus je letak sayur. Cantik kan? Sebab dia ada warna oren, warna merah. Cantik. Kadang-kadang kita ni makan tu sebab cantik. Makan tu sebab cantik kan? Kalau kita ambil lauk kat kedai pun kadang-kadang, oh sebab cantik, kita ambil lauk kat kedai. Itulah kuasa. Kuasa perhiasan. Alright, okay, siap dah satu menu kita. Menu kita ni ialah ni. Sekarang Tok Chah nak buat sos untuk nak buat sos. Okay, dah siap dah yang ini eh. Simple je. You all pun biasa buat kan. Tapi beza Tok Chah punya lauk dengan you all punya. Sebab Tok Chah masak sayur dengan garam hitam. Bezalah sikit. Okay, kejap. Nak action. Kita snapshot. Okey, so sekarang dah siap sayur. Tok Chah nak masak ni pula. Tok Chah nak masak sos untuk sos untuk ikan siakap. Kejap, teman Tok Chah sebutkan kuali yang sama. Jadi Tok Chah kena basuh kuali lama. Sekejap ya. Mana? Sini. Berapa dah? 6, 4, 5. Okay. Alright. So, Tok Chah nak masak sos dia pula, ya? Okay. So, beralih arah. Okay, beralih. Alright, so sembang dengan Tok Chah. Aduh, leting. Tak tahulah kenapa tu. Okey, ikan kita dah cantik dah ni. Sikit lagi. Hai, Haji Hazir Tok Dekku. Alright, sekarang kita nak masak sos untuk siakap steam. Okey. Sementara tu kita ada bekas untuk kita letak siakap steam kita ni. Okey. Apa kita kena buat adalah kita just letakkan kita punya lemon ni ha. Letaklah. Buatlah deko-deko cantik-cantik kat tepi-tepi ni ha. Alright, panaskan kuali biar dia panas-panas betul. Nak orang kata nak masak sedap, dia kena panaskan kuali tu betul-betul panas, baru kita letak minyak, baru dia aum kan.
Dan tu tak cakap sini ya, basuh pinggan kau jap. Biasalah. Oh, perempuan mana boleh duduk saja tunggu. Tunggu kuali panas tak ada ya. Masa itu berharga. Okey. Maknanya nak nunggu kuali panas, duduk depan kuali kan, tak ada. Kita tak cakap basuh-basuh ni. Kuali dah panas, mari kita meletak. Okey, Tok Syah suka tumis eh untuk sos di sos siakap ni. Tok Syah suka tumis. Allah. Lebih pula minyaknya. Tak apalah. Okey jelah tu. Alright, Tok Syah akan tumiskan bawang. Bawang ni Tok Syah dah blend siap-siap ni. Dalam ni ada bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada halia. Dah siap-siap blend hari tu. So Tok Syah akan pakai yang inilah eh. Lepas tu kita ada kita punya halia eh? Capsicum ni last sekali. Halia. Lepas tu tersalah pula mixkan tadi ni. Serai. Ini kita boleh masuk sekejap lagi ni. Capsicum ni last. Capsicum ni sebenarnya adik-beradik dia dengan dengan tomato. Dah Tok Syah masukkan sekali tadi tu. Tak apa, Tok Syah masukkan lah sekejap. Ya Allah, masak apa hari ni ataupun makan apa hari ni untuk untuk berbuka. Kejap, manalah Tok Syah punya ni. Kita memasak ni memang suka pakai ni. Pakai apa nama? Selut kayu. Bukan dia garing sikit. Garing sedap bawang ni. Sebab dia bawang putih pun ada. Itu dia garing juga. Garing ni masukkan kita punya halia dengan dengan serai. Okey. Tunggulah dia masa sekejap. Okey. Sudah. Kita pun nak tengok ikan kita rasanya dah sudah ni. Okay, kita tutupkan kita punya api. Alright. Sambil tu Tok Syah basuh tu pun sini ha. Pengukur-pengukur ni Tok Syah basuh. Okay. Malah nak tengok sepah-sepah. Okay. So kita punya ikan ni dah okay. So kita nak masukkan ikan kita dalam kita punya bekas ni. Alright. So mana nak ambil tu? Nanti kita transfer je lah. Okay, sementara tu okay, yang ini dah. So kita akan buat sos dia macam berair sikit lah kan. Okay, kita tambahkan air. Okay, banyak tu.
Sebab nak hirup-hirup, tu cuba banyak sikit lah. Habiskan air ni. Lepas tu, kita masukkan sos ikan eh. Sos ikan. Banyak mana? Ah, kita buka lagi sekejap. Allah. Allah. Potong sekali dengan tutup dia. So sos ikan ni kita masukkan banyaklah sikit. Okey. So tutup dia, simpan. Okey, macam mana ni kita nak jadikan dia masam-masam? So masam-masam dia datang daripada lemon ya. So kita beli yang lemon ni. Jus lemon ni. So kita masukkan 1.5 penutup. Jadi dia masam-masam eh. Selain daripada masam dari petumatu tak cukup. Dia kena pakai lemon ni eh. Kasi dia lebih masam. Alright, kita ada kita punya batang ketumbar. So masuk sekali. Dah naik bau dia kan. Dah naik bau ikan dia daripada sos ikan tu tadi. So macam biasa Tok Chah suka gula. Gula lebih sikit. Okey, yang ini Tok Chah keluarkan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni Tok Chah nak adjust dulu yang ini. Masukkan ikan dalam benda lain. Dari sebentar kita lihat sana benda. Kita punya sos ikan kat sini. Pusing-pusing kan. Badru Shah power akan masak macam kedai. InsyaAllah dia punya dia punya rahsia tu adalah apa rahsia dia? Adalah garam sihat Seri Aisyah. Okay, gitu. Right. Jangan lupa dapatkan garam sihat Seri Aisyah. Okay. Di Shopee ada, di mana-mana pun ada lah. Tapi online, kita belum masuk lagi. Giant semua belum masuk. Doakan eh. Tapi dekat area Subang 2 ni dah ada beberapa outlet yang bawa kita punya brand ni eh. Lain, dia tak sama macam normal. Dia tak sama. Orang kata sama ke? Sama ke kak? Garam Himalaya lain-lain tu dengan garam Seri Aisyah. Ada beza dia. Mestilah ada beza. Takkanlah sama kan. Gitu. Alright. Okay. Tok Chah rasa Tok Chah nak carikan sikit lagi. Sikit je lagi. Dia dah mendidih dah ni. Sebenarnya kita dah boleh angkat dah. Okay. Bila puasa ni, kita dia memanglah tak boleh nak rasa. Kan, tapi kadang-kadang daripada bau tu kita dah boleh agak kan. Banyak mana garam dia dah boleh agak lah. Kalau orang dah biasa-biasa masak ni kan, dah boleh agak-agak. So, okey. Tunggu sikit lagi ni. Kasih dia macam, orang kata kasih, apa tu nama ni? Tomato ni dengan lada ni, kasih lembut-lembut sikit. Okey, lepas tu siap dah. Ni kita punya ikan yang kita dah steam tadi. Dalam ni kita steam, kita dah letak garam. Dalam perut dia ni kita letak daun ketumbar, kasi bau kan? Bau dia keluar. Okey. Sekejap ya, tunggu dia mendidih lagi satu kali. Dia dah mendidih dah tadi. Tak mendidih sekali lagi. Dah mendidih dah.
Okey, kita tutupkan kita punya api dan kita masukkan kita punya garam sihat Seri Aisyah. Okey? Masukkan. Dalam ni dia dah masin juga sebenarnya eh. Oh, Tok Chah tak masukkan tadi sos tiram. Okey. Tak apa. Tok Chah masukkan sos tiram sikit. Sebenarnya kasi dia macam jap. Alamak, tolonglah bagi kerjasama. Tak mau dia. Sekejap. Tak mau dia bagi kerjasama. Tukar sini. Dapur tu memang leceh sikit. Lambat sikit dia nak nyala. Tok Chah lupa tadi kita masukkan juga sikit kita punya. Masukkan sikit sos tiram. Okay. Optional di sini. Faham tak? Optional di sini eh. Sos tiram ni kalau ada masukkan. Kalau tak ada, cuma dia akan jadi lemak-lemak lah kan. Lemak-lemak tiram tu kan. Lambat sikit tu. Cuma Tok Chah nak cakap bila kita dah masukkan sos tiram. Tadi kita dah masukkan sos ikan. Itu semua dah masin. Eh, semua dah masin. Cuma kita masukkan sikit je. Macam sini. Okay. Macam gini je. Half sudu KFC ni. Garam sihat Seri Aisyah ni. Eh, untuk dia tambahkan perasa dia. Ha, gitu. Dia wajib walaupun sikit kena bubuh. Ha, tapi kita kena kurangkan kan. Ha, masin dalam masakan tu kena kontrol. Tapi garam sihat Seri Aisyah ni selalu Tok Chah kalau dah masin nampak macam masin. Contoh kita masak kicap kan. Dah masin dah kan. Ha, tapi Tok Chah bubuh juga. Eh, sebagai orang kata tu dia punya kick lah. Ha, tak masuk tak kick pun. Sedap bau ni. Okay. Okay, sebab apa Tok Chah didihkan? Sebab Tok Chah masukkan tadi sos tiram. Just Tok Chah nak masakkan dia sos tiram tu kan. Hai Amy Mimi. Terima kasih teman Tok Chah. Masak apa hari ni Amy Mimi? Buka apa hari ni? Okay. Haa, dah siap dah. Dah mendidih dah. Okay. Dah mendidih ni. Okay. Finally kita akan menuangnya di atas. Permaisuri dia. Okay. Di atas ikan ni. Okay. Ikan dia dah. So kita pun selak-selak sikit lah. Okay. Selak-selak sikit. Ni dia punya apa nama ni? Ketumbar. Akar ketumbar ni Tok Chah makan. Tok Chah makan akar ketumbar ni. So kita ada ketumbar, yang ketumbar kita dan kita taburkan. Tok Chah ni Dato' Tua ni memang gila ketumbar. Nama dia mabuk ketumbar. Tak nampak dah ikan ni. Okay, tak nampak pula ikan ni. Kena ketumbar je pula. Tak apalah. So nampak ekor eh. Nampak ekor tak ulang kan. Ekor si akap ni. Okay lah, tak apalah ketumbar ni masuk bekas lah. Dah banyak sangat tu. Okay. Alright, so dah siap dah kita punya dua hidangan berbuka puasa kita hari ni. Iaitu kita punya apa nama ni? Kangkung. Kangkung pula dah. Apalah Tok Chah kau ni cakap. Kobis. Okay. Kobis. Okay, goreng dengan carrot. Okay. Dengan garam hitam. Ni. Okay, ni. Dan ini pula dengan garam sihat Seri Aisyah. Nampak kan? Gitu. Posing lah kejap tu. Gitu. Alright, so itu saja kot dari Tok Chah hari ni. So terima kasih semua yang bersama-sama Tok Chah. Terima kasih banyak-banyak Noh Asia Jamil. Okay, sedap tu. Oh, sedap. Okay, sedap sangat. Terpaksa mengakulah. Nanti you all datang sini kita macak-macak. Masak simple-simple macam ni je. Okay, sim-sim ikan, goreng-goreng je kan. Nanti kita kan ada. Nanti nak berjimba-jimba dengan Hajah Nasirah. Nanti kita masak-masak macam ni. Makan-makan kan. Atau kita nanti mungkin wantan kan. Kita sewa homestay kan. Yang dah ada semua culinary punya
tools kan. Ha, jadi senang sikit nak masak. I masak ikan merah lemak dengan belimbing buluh. Wow. Itu bukan aja. Itu hebat. Ha, itu hebat tu. Okey. Sedap kan masak-masak. Bayar masak 24 jam 7. Ha, itulah tu. Tak payah lagi. Kalau tidak kan sebelum ni kita, bila kita berjimba tu, kita pergi makan kat bawah kan. Ha, next time tak payah. Jom kita masak-masak sambil kita live. Kan gitu. Alright. So, terima kasih semua yang bersama Tok Chah. Terima kasih sudi luangkan masa sekejap walaupun sekejap dengan Tok Chah. Eh. So, nanti kita jumpa lagi esok. Ataupun hari-hari yang Tok Chah rajin nak memasak dan live. Eh. Okay, terima kasih semua. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita ni. Ibadah puasa kita dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita sepanjang kehidupan kita. Eh, okay. Assalamualaikum. Bye. Selamat berbuka.